Ya, Bang Kian. Datuk Pengurusi, terima kasih kerana mengizinkan saya juga berbahas di peringkat jawatan kuasa yang menyentuh tentang Jabatan Perdana Menteri. Yang pertama, saya nak menyentuh tentang juga SPR dan saya berminat tadi dengan apa yang dikomen oleh disentuh oleh Yang Berhormat Johor Bahru tentang pengalaman beliau percaya dengan SPR pada waktu itu sebagai calon bebas dan juga akhirnya rakyatlah yang akan memberikan kepercayaan kepada kita. Atas ucapan itu, saya rasa Johor Bahru punya pengalaman yang tersendiri dan cukup klasiklah pada waktu itu meninggalkan UMNO waktu itu, Pertanian Bebas, dan beliau menang. Dan itu pengalaman peribadi yang saya rasa pencapaian peribadi yang seharusnya telah menjadi satu sejarah. Tetapi atas hujah untuk melihat tentang ketulusan dan tentang kecemerlangan SPR dalam wajah ataupun dalam skop ataupun skala yang lebih besar, saya rasa pengalaman Johor Bahru itu satu pengalaman yang telah menjadi suatu mungkin kes rujukan. Tetapi peribahasa Inggeris ada juga mengatakan, dengan izin, one sparrow doesn't make a summer. Satu perkara itu belum tentu menyempurnakan satu perkara yang lain. Terdapat lagi asas-asas. Boleh saya tanya sekejap? Tak, ini bukan pasal promosi. Bukan pasal satu swallow tak jadikan satu sama. Banyak burung-burung ni. Terima kasih. Banyak burung-burung punai yang akan menentukan sama. Itu betul. Itu tidak. Tapi apa masalahnya adalah bila kita melihat dalam skala yang lebih besar. Sebab institusi seperti SPR, kehakiman, polis dan juga Jabatan Peguam Negara, ini semua adalah institusi yang rakyat tak ada pilihan. Rakyat akan participate, rakyat akan turut serta dengan sistem ini kerana ia adalah satu-satunya sistem yang diizinkan dan kita turut serta. Kalau SPR, kalau polis, kalau kehakiman, Jabatan Peguam Negara ini macam sektor perubatan, ada hospital swasta, ada doktor pakar, rakyat akan pergi untuk mendapatkan perkhidmatan yang terbaik. Tapi untuk SPR, untuk hakim, mahkamah, kita tak ada pilihan. Jadi, oleh kerana kita tak ada pilihan, jadi tanggungjawab rakyat adalah untuk memastikan institusi ini cemerlang dan dapat memberikan keadilan yang terbaik kepada rakyat. Itu yang kami maksudkan. Dan sekiranya kalau kita melihat pun kecemerlangan pada asasnya, walaupun akhirnya rakyat akan memberikan suatu keputusan. Apa yang berlaku dalam negara-negara maju di barat, sebagai contoh di Amerika, di United Kingdom, di negara-negara Skandinavia, Datuk Yang Dipertua, Datuk Pengerusi, yang juga saya rasa banyak membaca tentang jurnal-jurnal, tentang artikel-artikel, tentang buku-buku yang telah pun direkodkan sebagai bahan sejarah dan rujukan. Sebelum mereka cemerlang pada hari ini, ia juga ada, ianya ada satu proses. Kalau kita baca dalam House of Commons sendiri, ada banyak caucus-caucus, ada banyak select committee, ada banyak lagi jawatan kuasa yang lebih khusus yang membincangkan tentang perkara-perkara yang melibatkan pilihan raya yang memang terdapat penyelewengan pada waktu itu. Kalau kita membaca laporan UNDP pun yang memberikan markah kepada negara-negara terbaik dunia yang hari ini semuanya dibolot oleh negara-negara Skandinavia, tapi ia bukan cemerlang hari ini buat besok terus jadi cemerlang. Hari ini kita
aplikasikan satu sistem, lusa terus jadi cemerlang. Ianya juga ada rekod, ada suatu perjalanan dan ada suatu usaha yang dibuat oleh pihak rakyat, civil society, NGO yang menggunakan seluruh ruang demokrasi untuk mendapatkan hak mereka. Asasnya di sini adalah kami di Malaysia ini yang berbetulan duduk di sebelah sini dan bersama civil society, NGO pada hari ini menggunakan semua ruang yang diizinkan oleh demokrasi untuk memperjuangkan hak kami. Itu tidak pernah salah dan tidak pernah silap kalau kita mengaitkannya dari segi perundangan negara. Tak ada silap. Jadi apa yang berlaku pada hari ini adalah suatu tuntutan ke arah suatu pembaikan yang mesti kita laksanakan di atas apa yang dikatakan, apapun yang dikatakan sebagai law of cause and effect. Mesti ada suatu jalan sebab-musabab yang berlaku. Dan sekiranya pada hari ini ada usaha untuk melihat kecemerlangan SPR, dia mesti bertolak daripada suatu apa yang kita tuntut selama hari ini. Memorandum demi memorandum, dialog demi dialog, perbincangan demi perbincangan. Dan kita kemukakan dengan cara yang terbaik, yang bukan dengan cara keganasan, bukan dengan cara yang tidak menurut perundangan. Cuma masalahnya adalah kadang-kadang kita melihat tidak ada suatu bentuk keseriusan, sehinggalah ada suatu tindakan bersih dua yang dahulu, kita melihat lepas itu ada suatu tindakan yang serius yang diambil. Ini peranan dan kejayaan civil society, rakyat Malaysia yang mahukan melihat perubahan yang besar. Jadi saya rasa tidak timbul masalah kita nak menyalahkan pihak-pihak tertentu, tetapi ini saya rasa penting untuk kita lihat dalam konteks kita mahukan kepada satu kecemerlangan yang suatu masa nanti kita akan melihat the equal playing field itu, padang yang sama rata itu akan dapat kita laksanakan. Saya nak bagi contoh Datuk Pengerusi dalam pengamalan demokrasi yang boleh kita ambil yang baik. Tak semua dari barat itu tidak baik. Kita ambil yang baik. Sebagai contohnya, mana ada demokrasi satu negara yang klaim dia demokrasi terbaik, semua media mainstreamnya tak boleh digunakan oleh pembangkang. Ini tidak wujud. Yang ini yang kita nak perjuangkan. Kalau SPR hari ini takut ataupun bimbang dengan pelbagai pandangan yang kita terlibat dalam banyak kaukus, yang paling baru ialah penyertaan kita dalam PSC. Kita dengar suara daripada SPR, takut, bimbang pada hari penamaan calon nanti banyak sangat yang datang bergarak. Kita buat banyak peraturan tentang ada pula kumpulan pemantau yang bimbang berlaku keganasan. Mungkin. Kita sikit, saya habiskan. Okay. Cuba kita beri pandangan kita. Contohnya, 10 hari kempen pilihan raya umum. Pada waktu itu, ada satu akta yang kita pindah dalam parlimen ini, yang media mengizinkan semua parti-parti politik boleh menggunakan saluran mainstream kerajaan untuk berkempen. Jadi tak timbullah masalah nak banyak poster, nak banyak orang pada hari penamaan calon, nak ada banyak ceramah di tempat-tempat dalam kawasan kita bertanding. Kerana apa? Kerana media mainstream telah menyediakan ruang untuk semua parti-parti politik boleh tampil dan boleh menyuarakan kempen kita secara adil dalam sebuah negara yang dikatakan memperjuangkan demokrasi. Kalau ini boleh lahir dalam negara kita, keamanan boleh kita capai. Wang rakyat boleh kita jimatkan dan kempen boleh berjalan dengan lebih baik. Itu yang kita perjuangkan. Kita tak pernah minta bulan dan matahari. Bukan kita minta benda yang ada di langit. Tidak. Kita minta perkara-perkara yang dijamin oleh perlembagaan. Sila, balik. Sedikit saja, rakan. Mohon penjelasan. Sebab saya terjumpa satu kajian yang dibuat oleh nama dia Profesor Steven Levinsky, The Rise of Comparative Authoritarianism. Dan antara negeri-negeri yang termasuk dalam tu ialah Malaysia, Kenya, Ghana, Armenia, Albania dan sebagainya. Di situ dikatakan cooperative authoritarianism ini ialah orang yang menggunakan institusi demokrasi untuk kepentingan kerajaan tersebutlah. Dan antara kunci yang dilihat indikatornya, dan saya mohon penjelasan apa ini Kubang Krian, ia dikatakan serious enough to create
an uneven playing field between governments and opposition. Jadi saya rasa sebenarnya perkara ini wujud dalam suasana yang lain, membentuk institusi demokrasi tapi mempergunakan institusi demokrasi itu. Dan ini sebenarnya bukan satu perkara yang saya rasa baru, tetapi telah wujud juga di negeri-negeri yang lain. Dan saya rasa mohon penjelasan penanya Kumang Krian, isu media. Tadi Bang Krian mengatakan kita tidak minta bulan dan bintang. Saya katakan mungkin kerajaan boleh pertimbangkan. Saya tak naklah balik pulau lah, mungkin orang lain. Saya kata kalau 24 jam kerajaan ada TV station, diambil lah 23 jam. Bagi kita 1 jam solid pun okey. 24 jam, saya minta sejam dekat, tak boleh. Ya, kalau tak bagi zalim lah. Mohon penjelasan. Yang hormat Kuang Krian, kita berbahas atau mempersoalkan soalan dalam bangkit dalam jawatan kuasa. Jadi ucapan tu macam dasar sangat. Yang hormat, saya minta bantuan dah. Kalau kita beginilah, kita mungkin tak habis pun kementerian ini. Baik, Tuan Sri, saya cuba untuk masuk kepada perbahasan. Dan terima kasih atas pandangan daripada balik pulau tadi. Dan saya sangat berterima kasih di atas fakta itu, kerana kalau kita melihat juga pada perkembangan terkini tentang buku-buku terbaru yang ditulis dalam post Arab Spring, juga tidak boleh lari mana-mana sarjana pun yang menulis tentang dalam jurnal-jurnal terbaru adalah memberitahu kepada dunia bahawa itulah akibatnya sekiranya demokrasi dipersempitkan dalam negara-negara Arab. Jadi moral daripada cerita itu adalah lebarkan demokrasi, suburkan hak rakyat, dan insyaAllah ini boleh berlaku dalam negara kita dalam satu era yang kita akan berikan nafas baru khususnya pada anak-anak muda di luar sana. Datuk Mengsi, saya pun tidak panjang. Akhir sekali saya nak sebut tentang sedikit tentang parlimen ini. Walaupun menyentuh tentang allowance dan pembayaran, tapi saya masih mengharaplah kerusi di atas sana itu harus diperkasakan, diberikan nafas baru, lebih kuasa untuk kebaikan parlimen, bukan lebih kuasa untuk bertindak atau seumpamanya. Tapi kita mahu speaker, timbalan speaker yang ada dalam parlimen ini, kita tidak kisah tentang allowance mereka, tapi kita mahu ada satu perubahan dalam memberikan ruang-ruang yang lebih baik, yang lebih bersifat proaktif untuk kita melihat parlimen ini menjadi lebih maju pada masa yang akan datang. Terima kasih, Datuk Pengerusi.